Guys, Mister berada di mana ini, guys? Tempat yang sempit dan juga gelap seperti ini. Alamak, guys. Sepertinya Mister tersesat ya. Wah, kita harus keluar dari sini, guys. Kita harus keluar dan cabut dari tempat ini, guys. Mana gelap banget lagi, guys. Mister nggak bisa lihat apa-apaan. Oke, gimana kalau kita nyalain senter? Nah, ini lebih baik, guys. Nah, kita harus keluar dari sini, guys. Ini tempat apa, by the way, guys? Gak pahamnya loh, Mister, guys. Oke, kita lurus. Kemudian kita coba belok ke sini, guys. Oke, ini kayak tempat tadi, guys. Kita lurus ini aja gak sih? Nah, ini tempatnya udah sedikit lebih terang, guys. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluar dari tempat ini, guys. Ini seperti seperti gudang-gudang apalah. Kalau ku tengok-tengok. Guys, itu di depan ada apa, guys? Seperti kalau misal lihat-lihat, seperti ada manekin ya, guys, ya. Kayak seperti patung gitu, guys. Patung warna hitam. Waduh, menakutkan sekali. Kalau dinyalain, kalau dimatiin lampunya ngeri juga, guys. Waduh, benar-benar patung ini sangat menakutkan, guys. Yaudah, guys, kita kabur aja dari sini, guys. Semoga patung. Guys, tunggu dulu nih. Bentar deh. Wah, ini Mister salah lihat kali, guys, ya. Soalnya tadi Mister, lah, guys, lah. Kok patungnya pindah-pindah, guys? Tunggu. Mister, ngocok mata Mister dulu, guys. Nih, kayaknya Mister salah lihat, guys. Tadi patungnya kan di sini nih. Terus di, lah, patungnya menghilang, guys. Kemana patung tersebut, guys? Oh no, jangan bilang di belakang Mister. Kita harus melihat, guys. 1, 2, 3. Tuh kan, guys. Duh, kita harus kabur aja dari sini, guys. Kekabur. Patungnya pasti ngejar kita itu, guys. Tahu? Bener kan patungnya ngejar kita, guys. Kabur gak sih, guys? Kabur. Semoga patungnya udah menghilang. Ah, masih di situ, guys. Wah, ini gak betul. Ku tengok-tengok, guys. Patungnya bisa ngejar kita dong. Oke, kita kabur aja kali sih, guys. No! Tuh, guys. Mister cuma muter-muter doang. Aduh. Why? Mister cempreng nih. Santuy. Oke, guys. Karena banyak yang like video yang kemarin itu, kita lanjutin lagi, guys. Kita akan mereview semua SCP, guys. Nah, di sini kita akan nge-review SCP yang belum kita review. Nah, di sini, guys. Ini adalah SCP 650. Dan SCP ini tidak berbahaya kalau ku tengok-tengok, guys. Dia cuma ngaget-ngagetin doang. Tuh, tiba-tiba dia, nah, kalau Mister ngadep belakang, tuh, dia bakal ngikutin gitu, guys. Nah, terus dia bakal begini tuh. Gimana kalau kita third person, guys? Nah, kita third person, kita lihat dari belakang, guys. Kira-kira dia ngikutin gak ya? Oke, tuh. Dia kadang-kadang ngikutin gitu, guys, patungnya, guys. Oke. Huh? Lah, gak ngikutin. Tadi ngikutin, sekarang gak ngikutin. Oke, ini ayo ikutin aku. Coba ya, guys, ya. Mister penasaran sama SCP yang satu ini, guys. Tuh kan, hilang dia. Tuh kan, hilang betulan kan, kuteng-kuteng. Tuh kan, tiba-tiba. Oke, guys, karena di sini tempatnya sangat gelap, guys. Gimana kita ke tempat pertarungan seperti biasanya? Ih, terbuat dari besi patungnya, guys. Pantesan aja nggak bisa dikalahkan. Tapi, guys, Mister punya senjata yang cukup kuat, yaitu senjata yang bisa bikin jadi batu. Udah, dia gak bisa ngapa-ngapain. Oke, guys, daripada gelap-gelap seperti ini, kita masuk aja, guys, ya, ke map pertempuran seperti biasanya. Let's go. Nah, kita udah ada di map pertempuran seperti biasanya. Langsung aja, guys, kita review lagi yang kemarin sempat tertunda itu ya, guys, ya. Terakhir, seingat Mister nge-review SCP-966 ini, guys. Ya, sama ini nih, SCP bebek ya, guys, ya. Oke, langsung aja, guys, kita review SCP-1123. Let's go. Nah, ini adalah SCP tulang, guys. Tuh, ada tulisan Thailandnya. Alay nakap alak lak lanai. Tuh, guys. Oke, okay. Apa tugas SCP yang satu ini, guys? Lah, Mister pencet. Tiba-tiba putih semua, guys. Dan Mister langsung oh, Mister tahu. Tugas SCP ini adalah ngagetin. Tuh, setiap Mister pencet E, langsung terkaget-kaget, Mister, guys. Tuh, oke. Okay. Napas dulu. Kalau Mister pencet lagi E. Tuh. Huh? Langsung, ini lagi kah? Mana putih-putihnya? Tuh, gitu, guys. Oke, okay, jadi tugas dari SCP ini adalah nakutin, guys. Let's go. Oke, okay, lanjut ya, guys. Masih banyak SCP-nya nih, guys. Nah, ini kayaknya udah kemarin ya? Oh, ya udah, guys. SCP yang ini udah nih, yang muncul dari dalam tanah, guys. Loh, kok gak muncul dari dalam tanah? Loh, aku tengok-tengok, guys. Lah, langsung meninggoy. Kayaknya kemarin muncul dari dalam tanah gak sih, guys?
Oh iya guys, dia kayak ada bercak-bercak gitu guys setiap dia jalan ya. Tuh, cuman dia gak muncul dari dalam tanah, aku tengok-tengok guys. Kenapa gak muncul dari dalam tanah guys? Oke, ini SCP ini kita spawn you guys. Kayaknya tulang deh. Let's go. Lah, kaget betul aku tengok-tengok. SCP macam apa itu guys? Tiba-tiba gede bener lagi. Tapi cuman kayak, lah, langsung meninggoy. Langsung meninggoy. Oke guys, ini kalau bisa lihat kayak SCP-nya besar banget. Cuman masalahnya tuh kayak cuman apa ya? Tuh kayak cuman flat gitu doang, tuh di gitu doang guys. Cuman bikin bergeter-geter gitu ya. Oke, meninggoy ini fix Mister. Aduh, pusing. Pusing, Mister langsung meninggoy. Paramin, paramin. Ternyata sekuat itu SCP-nya guys. Oke. Waduh, gawat. Oke, lanjut ya guys ya. Kita akan spawn SCP bebek udah kemarin. Nah, guys, yang tadi kita spawn adalah SCP ini guys, 650 nih. Jadi ada dua nih guys. Ada 650 biasa sama 650 isolation nih. Tuh, isolation. Cuman kayaknya dua-duanya sama guys. Kalau misalnya begini, lah. Tuh kan bergerak dia. Tuh, mau ngapain? Mau ngapain kamu? Oke, kita jalan dikit. Nah, jalan dikit lagi. Tuh, menghilang. Lah sekarang SCP ini mau ngapain? Waduh guys, cuman SCP ini nggak ini guys, tidak apa namanya, tidak ngeluarin kita damage ya tuh. Santai-santai aja guys tuh. Oke, kita pukul-pukulin aja SCP yang satu ini guys. Oke nih, kalaupun bisa jalan-jalan gini ya, nggak diapa-apain gitu loh guys. Tuh, jadi aman ya guys ya SCP. Tuh, cuman ngilang-ngilang doang. Iya. Yeah. Ngapain posenya seperti ini, Abang? Wacha, wacha. Cuman ini SCP-nya dari besi ya. Oke, kalau yang ini SCP yang ini nih yang ngilang-ngilang ini dari KE dari besi juga lah, aku tengok-tengok. Waduh, ngilang-ngilang mulu nih guys. Cuman SCP 2 SCP ini tidak berbahaya lah guys. Nih ya guys ya, SCP 650 tidak terlalu berbahaya. Oke, kita lanjutin guys. Mister mau coba spawn di sebelah sini SCP 1499 guys. Seperti apa wujudnya? Oh, guys. Wah, seram lah aku tengok. Oh, bergerak dia guys. Oke. Tapi gerakannya sangat lambat lah. Set tuh. Bisa cuma tinggal gocek gini doang. Set gocek. Iya. Oke, mau dipukul? Gocek. Iya. Wacha. Oh guys, dia mengeluarkan noda-noda. Aduh, sakit banget damage-nya. Oh no. Wacha. Bisa kita hindarin guys. Santuy aja. Oke tuh. Bisa kita hindari. Kita bisa bakar gak sih? Oke. Kita bakar dia guys ya. Ignite. Ah, rasakan kamu dibakar. Bentar lagi kamu akan meninggoy SCP. Oke guys, wah SCP-nya sangat kuat lah, aku tengok-tengok. Ya udah, Mister pakai ini aja guys. Rasakan itu SCP menggunakan senjata yang cukup kuat. Oke guys, jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga ada SCP 1499 King. Bedanya tunggu dulu. Bedanya itu lebih gelap aja guys. Nah, ukurannya beda ya. Oke, kalau yang 1499-1 ini besar ukurannya, HP-nya 900. Kalau yang ini lebih besar guys, 1800, bayangkan woi. Oke, kita cobain SCP yang ini guys, yang King ya. Oke, apakah kita bakalan dipukul langsung guys? Sama kayak tadi gak mukulnya? Oh sama guys, suaranya agak berbeda lah ya. Kalau kita dipukul, sekali, oke sekali hit, dua kali hit meninggoy kah? Dua kali hit langsung terkapar Mister. Wadaw, oke. Dan, oh iya, Mister mau coba jadi dia guys. Oh no, Mister mau coba jadi dia. Kontrol SS. Ah. Lah. Begini doang. Tuh. Klik kanan. Oh, klik kanan tuh jurusnya, guys. Tuh ya. Jurus tuh, lihat tuh. Tuh. Jurusnya tuh, guys. Tuh. Wah, keren, men. Jurusnya bisa begitu ya? Oke. Kalau SCP yang ini. Nah, coba. Tunggu dulu. Emang SCP. Kontrol. Yeah. Oke. Lah, dia ngapain itu? Dia ngapain itu, guys? Ih, gak pakai celana, gak pakai baju. Oke. Okay. Oh, mukulnya seperti ini SCP-nya, guys. Oke, okay. pukul. Gimana kalau kita jadiin korban aja ini teman Mister nih, guys. Nah, di sini Shaggy Mister ada teman Mister, guys. Tunggu. Mana nih teman Mister ya, guys ya? Oke, okay, bisa cari dulu teman Mister, guys. Nah, di sini ada teman Mister nih, guys. Kita spawn aja ya. Nah. Halo, teman. Waduh, guys. Kita spawn teman kita nih, guys, di sebelah sini. Kemudian kita jadiin dia korban. Oke, guys. Kita jadiin dia korban nih, guys ya. Nah, kita spawn di sini SCP-nya, guys. Mana SCP yang tadi? Nah, ini nih, guys. Kita spawn SCP yang King. Let's go.
Dia bakal nyerang gak? Guys, lihat ini. Ditembak-tembakin sama teman kita, guys. Satu kali hit, bayangkan woi. Satu kali hit, guys, sama SCP yang satu ini, guys. Oke, coba lagi, guys. Kita spawn. Ya, oke. Kita lihat. Nah, satu kali hit ya, guys, ya. Nah, Mister tuh pengen tahu, guys. Kalau misalnya SCP yang ini nih, yang ini, guys. Dia ngapain sih ininya, guys? Oke. Kamu jalan. Sini, kamu jalan ke sana. Wah, ada nembak-nembak dong. Oke. Oke, dia ngapain ya, guys, ya? Tuh. Nembak-nembak rupanya, guys. Oke. Kamu ngadep sana, ngadep sana. Nah. Oh, begitu, guys. Tuh, lihat tuh. Kalau ngadepin sana, SCP ininya manusianya tuh. Oh, seperti itu cara kerjanya dari SCP ini, guys. Mister baru tahunya, woi. Nah, kalau ngadep sini nih, lihat tuh. Tuh. Kalau kita jalanin sini, tuh, bakalan ada terus, guys. Tuh. Oke. Mister udah tahu cara kerjanya, guys, ya. Oke. Kita lanjutin lagi, guys. Nge-review SCP yang lain. Nah, di sini kalau bisa lihat, SCP ini udah ya, guys, ya. 173 udah, guys, ya. Oke, kita coba iniin teman kita, guys. Nah, let's go. Bakal dimakan gak nih? Oke. Wow! Langsung meninggal ya, guys. Oke, tapi ini udah bisa review SCP yang ini, guys, tuh. Jalannya seperti itu ya, guys, ya. Oke, kita coba SCP yang baru aja, guys. SCP yang baru, tapi sebelumnya Mister ini dulu, spawn teman kita dulu, guys. Sama itu. Kita coba, bukan Skibidi. SCP yang mana yang baru nih, guys? Ah, SCP 178 coba. Heh? Mana SCP-nya? Lah, kok nggak ada, guys? Nggak ada. Coba yang ini. Lah, nggak ada juga. Kayaknya ngebug. Coba SCP yang ini, guys. Nah, oke, kita lihat. Apakah yang akan terjadi, guys? Ditimbak-timbak, guys. Oke. Aman kayaknya, guys. Oke. Apakah harus ngadep belakang juga? Apakah harus ngadep belakang, guys? Oke, kita lihat ya. Kalau ngadep belakang, apakah yang akan terjadi dengan dia? Oke. Nggak dia apa-apain tuh. Nggak dia apa-apain, guys. Lah! What? Langsung meninggal. Oke, gimana kalau kita cobain ke kita aja, guys? Nah, cobain ke kita ya, guys, ya. Nah, kita lihat dulu, guys. SCP-nya tuh kayak ada gigi gitu loh, guys. Ada gigi bersih putih. Oke. Nah, ini kita cobain ke kita nih, guys. Oke. Kayaknya bisa nggak diapa-apain tuh. Kita deketin kali ya. Halo. Cuman ditoel doang, guys. Cuman ditoel doang sedikit, guys. Oke, tapi dia nggak ngejar ya, guys. Tuh. Nggak ngejar, guys. Yang penting kita jangan deket-deket dia aja ya. Tuh. Set. Wah, asalkan kita nggak deket-deket dia, guys. Kita aman. Pecah. Wede. Pecah. Lah. Oke, jadi kemampuan dari SCP ini yang satu ini begitu ya, guys. Oh iya, guys. Gimana kalau kita ini nih? Kita spawn teman kita dulu. Oke. Nih, kita spawn dulu teman kita. Let's go. Abis itu, kita berubah menjadi SCP-nya. Mana SCP-nya dari tadi? Nah, kita spawn seperti ini. Nah, kita akan jadi dia nih, guys. Lah. Iya bener, gak bisa bergerak, guys. Kagak bisa bergerak. Ya udah, kita jangan pakai SCP itu. Kita coba pakai SCP yang lain, guys. Yang mana nih? Yang mana, guys? Yang ini aja kali ya. Oke, kita berubah jadi dia, guys. Set. Nah, oke. Lah, nggak bisa bergerak juga. Oh, bisa. Wah. Oke, kita lari aja, guys. Kita ditimbak-timbakin. Wucha! Oh, aduh, satu kali hit. Wucha! Oke. Wucha! Ah, mamam nih. Langsung dua, guys. Nice. Langsung ngekill dua nih. Wadah. Oke, guys. Kita cobain SCP yang lain lagi, guys, ya. Nah, di sini ada SCP apa nih, guys? Yang baru-baru lagi, guys. Ini apa nih? SCP 372. Coba ya. Apaan tuh, guys? Lah, SCP-nya lari-lari begitu. Tunggu dulu, guys. Dia kecil bentuknya, guys. Tuh. Kecil bentuknya tuh. Apa sih? Nggak jelas gitu, guys. Bentar. Kita hapus dulu, guys. Mister hapus dulu semuanya di sini. Nah, kita coba spawn SCP-nya, guys. Mana itu? Nah. Aha. Apa nih SCP begini modelnya? Lari-lari gitu, guys. Kayak capung, gue tengok-tengok, guys. Gak bisa ditangkap sama kita, apa? Kita tangkap. Wah, susah banget tangkapnya, guys. Asli ini susah banget tangkap SCP-nya, guys. Gerakannya, woi. Gerakannya luar biasa, kenceng. Dapat juga kamu ya. Rasakan. Nah, kita tarik, guys. Nah, tuh SCP-nya nih, guys. Lari-larinya kenceng banget, gue tengok-tengok, guys. Tuh. Bes.
Astagfirullahaladzim, kenapa Mister jadi kena? Kenapa Mister jadi kena? Oke, kita lihat aja guys. SCP ini kita lawanin sama orang gak sih? Nah. Oke. Ya, udah kabur guys. Kabur SCP-nya no. Oke. Tuh SCP, serang. Ya, gak diserang guys. Yaudah, kita coba langsung lanjut aja guys ya. SCP-nya masih banyak nih. Oke, SCP-420. Heh. SCP apa tanduk begini doang? Nah, Mister ambil. Mister pencet A. Lah, ada musiknya. No, copyright. Gak mau. Editor matiin tolong. Oh, jadi ada musiknya ya. Oke, tapi bisa copyright itu guys. Oke, lanjut guys. SCP-427. Oke. Apa guys? Gak ada apa-apa guys. Jangan-jangan ngebug nih. Coba. Tuh nggak ada apa-apa guys. Ya udah lanjut ya. SCP-457. Guys, apa ini guys? Wah, ini seperti terbakar-terbakar gitu, tapi makin lama makin besar guys. Wow, apinya. Wah, dia makin besar guys. Tengok nih tuh, makin besar guys tuh. Oh, udah guys, udah seperti ini doang ya. Besarnya cuma seperti ini doang guys. Kalau Mister pertama kali ngespawn, dia kecil. Tuh, lihat tuh guys. Bedanya no. Abis itu makin besar tuh gitu guys tuh. Tuh, gitu ya guys ya. Tuh, makin besar. Kalau kita diemin, aku pasrah. Apa yang akan terjadi? Oh, terbakar-bakar. Ah, panas. Oh, gitu guys. Dibuat terbakar-terbakar gitu ya. Oke, kita spawn orang aja nih guys. Nah, tuh. Silahkan dibakar. Iya. Yeah. Langsung angus guys. Kasian sekali woy. Nah, silahkan dibakar abangnya. Kasian sekali. Oh, jadi kemampuannya seperti itu guys. Oke. Okay. Mister pengen coba clean up everything dulu. Mister mau coba jadi dia guys. Nah. Diam. Jangan ribet. Oke. Okay. Kita coba jadi dia yuk guys. Ya, gak bisa guys. Mister mau jadi dia gak bisa. No, gak bisa guys jadi dia guys. Tunggu sampai besar sempurna kali ya. Gak bisa guys, gak ada tombolnya. Jadi gak bisa ya. Oke, jadi kemampuan dari SCP ini adalah badannya bisa makin besar ya guys ya. Nih, kalau misal spawn begini. Nah, kita lihat guys tuh. Makin apa, makin besar gitu guys. Nanti meledak gitu ya. Duar, tuh. Waduh, jadi api begitu guys. Wah, come on, terbang. Oke guys, nah katanya kemarin ada yang bilang, Mister kalau misalnya SCP diaduin sama Skibidi bagaimana? Nah, kayaknya nggak bisa guys. SCP nggak bisa diaduin sama Skibidi kayak. Coba deh, coba guys. SCP kita aduin sama Skibidi toilet guys. Apakah bisa? Nah ya, nah coba ya. Coba guys, coba clean sound dulu. Nah, gak bisa guys, malah nyerang Mister. Tuh, kagak mau dia guys. Tuh, malah Mister dibikin anget. Yaudah guys, lanjut ya. SCP yang selanjutnya harus kita review tidak lain dan tidak bukan adalah SCP-500. Kagak ada tuh. Gak ada guys, yaudah SCP-513. Nah, SCP apa ini? Wah, besi karatan. Pencet E coba. Oke. Tidak ada yang terjadi, guys. Tidak. Lah, tiba-tiba muncul SCP-nya. Oh no. Abang, kok ngeri lah, aku tengok-tengok. Ih. Kabur gak sih? Abang. Oh, bergerak dia, guys, SCP-nya, guys. Oke. Oh, jadi gitu, guys. Ah. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Bisa cuma digitu-gitu doang, di jumpscare doang, guys. Ya, kita jadi dia aja, guys. Nah, ini SCP apa ini nih, guys? Tuh, kalau jalan seperti itu, guys. Mukul juga nggak bisa dia. Cupu kali ku tengok-tengok, guys. Nih, mamam, no. Oke, guys. Jadi seperti itu ya, guys. Jadi kalau misalnya kita ambil, kita pencet E di sini. Nah, nanti bakal muncul SCP ini, guys. Yang bisa bikin kita jumpscare gitu, ya. Mana, satu lagi. Tuh kan guys. Nah, jadi seperti itu guys. Oke. Kita clean up everything. Nah, lanjut guys. Kita akan review SCP-575. Wih. Hah. Hilang.
Mana itu SCP? Bukan itu, bukan ini, SCP yang ini nih. Nah. Lah. Hilang, guys. Oh, dia takut sama gelap ke takut sama cahaya kali, guys. Dulu bisa coba spawn di sini, guys. Nah, iya benar, guys. Dia takut sama cahaya. Tuh. Kalau Mister Center ini dia diem, guys. Oke, sini sini kamu berani ke sini enggak? Tuh. Hilang, guys. Kalau kita center, dia diem. Nah, di jump scare enggak, Mister? Wah, dipukul. Astagfirullahalazim. Satu kali hit, bayangkan, guys. Langsung menghitam kitanya, guys. Langsung menghitam rupanya, guys. Oke, berarti harus nge-spawn-nya di bawah, guys. Nah, spawn-nya harus di bawah di sini nih, ya. Oke, kita spawn dulu SCP-nya. Nah, kalau ke sini dia enggak berani tuh. Gak berani dia, guys. Oke. Okay. Kita dipukul. Oke. Okay. Dipukul gak ada rasanya kalau dia di cahaya sini ya. Ada rasanya rupanya, guys. Pokoknya intinya SCP yang satu ini, dia itu pemalu gitu, guys. Nah, kalau kita giniin dia diem. Tuh. Gitu ya, kalau kita semuanya diterang-terang begini, dia bakalan hilang dengan sendirinya. Oke, okay, lanjut, guys. Ini udah. Nah, coba ya. SCP-682, guys. Wah, ngeri banget, guys. Wah, ngeri kali lah, aku tengok-tengok, guys. SCP macam apa ini, guys? Seperti buaya lah, aku tengok-tengok. Oh no! Hihi, serem, guys. SCP-nya kayak buaya, aku tengok-tengok, guys. Oke, okay. No. Wih, serem kali lah, aku tengok-tengok. Coba kita jadi dia, guys. Oke. Okay. Wih, bergerak punya seperti ini, guys. Wih, SCP apa ini, guys? 682, ngeri kali aku tengok-tengok, guys. Tuh, dia suka gigit-gigit gitu ya. Oke, gimana kalau kita jadikan teman kita korban? Gimana kalau kita jadikan teman kita korban, guys? Oke. Enggak usah teman ini aja nih. Gigit. Let's go, meninggoy. Tuh. Ah! Langsung meninggoy. Langsung meninggoy kah? Enggak, guys, aman. Aman. Nah, nih kita kasih makan. Ah, kita kasih makan. Kita kasih makan. Waduh, oke, guys. Jadi lumayan mengerikan SCP yang satu ini, guys, ya. Tuh. Bergeraknya sangatlah agresif. Oke, lanjut, guys. Ini masih banyak nih SCP-nya nih, guys. Oke, SCP ini apa nih, guys? Oke. 714 SCP-nya, tapi nggak ada lah. Aku tengok-tengok. Oke, kita lanjut, guys. Kayaknya ngebug deh. Oke. SCP apa itu, guys? Oke. Lah, ngejar kita dong. Kabur nggak sih? Kita mau diterkam, guys. Aman. Lah, kena damage. Oh no. Oke, gak apa-apa. Kita coba nih, guys. Lah, meninggoy, guys. Ini kayak, kalau misal lihat SCP yang satu ini ya, guys, ya. Ini seperti ini, guys. Seperti apa namanya? Guguk, ya. Tapi dari kayu gitu, guys. Bentar, diem-diem. Nah, misal mau lihat. Iya, guys. Guguk kayu begitu. Ih, ngeri kali lah. Kutengok-tengok. Dan di sini ada daun-daunnya gitu, guys, ya. Oke, kekuatannya biasa aja, guys. Oke, lanjut, guys. Di sini ada SCP ini. Peti. Oke, kita coba pencet E. Gak bisa pencet E, guys. Kita pukul apa? Oke. Gak ada apa-apa, guys. Tuh. Oke, ada bunyi-bunyi. Tapi ada bunyi-bunyi, guys. Apakah bakal keluar mumi? Apakah bakal keluar mumi, guys? Tuh. Oke, kita dorong-dorong bisa gak sih? Tuh. Cuman bunyi-bunyi gitu, guys. Oke. Hah! Tidak takut misalnya, woy. Oke, lanjut, guys. Ada SCP ini sama semua ya, guys, ya. 939. Oke, terakhir nih, guys. Oh, kayak kadal aku tengok-tengok. Oke, bentar. Mister mau coba apa bedanya, guys? Ini. Ah, warnanya agak berbeda lah aku tengok-tengok. Oke. Tiga-tiganya. Kejar, Mister! Kamu... Oke, guys. Sepertinya sampai sini aja Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister mau kabur dulu dari SCP. Tolong!